Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Berkah Berbagi. Hari ini insya Allah rencana kita mau bagi-bagi kacang ini aku lihat jual kacang, kita bantu beliin kacang mertua. Jadi ada juga sembako, mie instan sama susu sama ciki-ciki aja. Kita hari ini mau bagi-bagi lagi. Mudah-mudahan berkah, tapi mudah-mudahan berkah sedikit aja sih. Ada rezeki, ada nazar sedikit. Jadi ini yang kita bagi. Mudah-mudahan tiap hari lah seperti ini. Aku berniat insya Allah mudah-mudahan banyak rezeki, itu aja. Mudah-mudahan yang banyak nyumbang juga, mudah-mudahan video ini yang banyak lihat, like, subscribe nih barangnya. Nah, ini kacang, ini nanti kita buka sama ciki sama susu. Biar sedikit mudahan berkah. Kita lihat videonya. Welcome channel Berkah Berbagi. Kita unboxing. Yang bisa nakiat ini ya. Anu nih. Me lah sebakau. Terima kasih yang sudah nonton videonya, singkat aja, tapi mudah-mudahan bermanfaat sedikit aja anunya, apa namanya, yang kita bagikan. Karena kalau kita banyak shorting malu juga di daerah sini kayak gitu. Jadi terima kasih bagi yang nonton, buat Berkah Berbagi, jangan lupa subscribe, di like dan komen. Mudah-mudahan hari ini berkah meskipun sedikit. Kita insya Allah besok lanjut lagi.
bagi teman-teman. Waduh, kok tadi. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah berbagi sedikit. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Videonya sedikit singkat dan padat. Itu cuma apa namanya? Yang kita bagi enggak banyak. Yang kita bagi cuma 13 kresek, 13 plastik. Plastik itu tadi yang tersouting cuma 3 atau 4, jadi yang lain tidak tersouting karena banyak orang dan nggak enak juga. Ini ada video salah satu video nenek sudah berumur, dia hidup sendiri, udah lama suaminya meninggal, suaminya dari sejak anak-anaknya kecil sampai sekarang dia menghidupi anak-anaknya sendiri, mencari nafkah sendiri. Saya jadi masukin video ini karena saya salut sama beliau. Beliau meskipun perempuan, dia gigih, kuat dan tabah. Coba lihat. Sampai saat ini beliau alhamdulillah masih sehat. Beliau cari ikan sendiri. Coba kita lihat. Nih. Jangan dilewatkan. Oke. Kana lah nek, iwaknya nek. Nek. Kana lah. Bagi sini berang. Kata kana, kade di bagi sini. Nggak kuai mau kana. Di bagi sini itu kada mau kana aja nak. So, kade tahu lagi tau. Sorangan aja pian di rumah lah. Di rumah sorangan aja. Di rumah kadede juga tadi karena cokon tadi ada. Cokon tadi di sini saikong, di sana saikong. Taga anak baong halus kak. Taga mayu aja kalau makan saikong. Ini nenek dari sejak suaminya meninggal tidak pernah kawin lagi. Dia menghidupi beberapa anak beliau dari kecil sampai dewasa sampai anak cucunya. Dia berjuang sendiri. Aku salut sama beliau. Salam kada ingat nang alun. Sakalinya hanyut. Ditariknya nang bilung satu. Nah, anu pas. Apa minta? Kayu kah menarik. Nah, itu videonya. Cuma untuk menginspirasi kita aja. Dalam satu hubungan, biarpun kita kehilangan orang yang kita sayang, dia tetap setia, dia tetap
untuk dia selamanya sampai akhir hayatnya. Inti dari hari ini, tetaplah selalu bersyukur, tetaplah selalu bersyukur, jangan pernah malu untuk berbagi meskipun sedikit. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Ini cuma untuk memberi semangat kita. Assalamualaikum.